Apa benar Widodo simpan foto Tias hanya untuk bikin lukisan saja? Kalau iya, kenapa masih disimpan sampai sekarang? Kenapa nggak dihapus? Aku nggak percaya apa yang dikatakan Tias dan Widodo. Oke, kita lihat apakah yang kamu katakan itu benar. Ternyata Tante Tias mantan pacar papa. Berarti benar dugaan aku. Satu-satunya perempuan yang papa cintai adalah Tante Tias. Sayang. Bentar ya, mama kunci pintu dulu. Kenapa sayang? Kita mau kemana? Kita mau makan malam sama Om Robi, ya? Aku nggak mau makan sama Om Yombi, takut. Kamu takut? Emangnya Om Robi ngapain sayang? Tadi Om Robi marah-marah. Om Robi marah-marah. Aldi, itu kayaknya nggak mungkin deh. Om Robi tuh nggak mungkin marah-marah depan kamu. Mama nggak percaya sama aku. Mama nggak sayang sama aku. Aduh, Aldi, sayang. Mama percaya kok sama kamu, tapi menurut Mama, kamu tuh cuma salah dengar ya, salah ngerti. Udah ya, kita pergi sekarang ya. Ajar, kita pulang dulu, kita ke kamar dulu deh, ganti baju ya, kan baru sampai. Enggak, ayo jalan-jalan. Shh, coba, Nenda mau nanya sama Fajar sekarang. Kenapa Fajar pengen banget jalan-jalan sampai nggak mau pulang ke kamar? Aku mau ketemu Om Adit yang sudah nolongin Mama tadi. Kenapa Fajar pengen ketemu sama Om Adit? Karena Om Adit keren, kayak superhero yang telah nolongin Mama. Kira-kira bapak aku kayak Om Adit nggak, Nenda? Fajar, papa kamu juga hebat banget. Kalau papa kamu masih hidup, pasti udah jagain kamu, udah jagain Mama, udah jagain Nenda. Kenapa bukan Om Aldita aja yang jadi papaku? Fajar, Om Adit itu memang papa kamu. Fajar, Fajar gak boleh ngomong kayak gitu sayang. Om Adit itu bukan siapa-siapa kita. Papanya Fajar juga hebat banget kok. Gak kalah sama Om Adit. Yaudah, kita sekarang kalau ke kamar dulu gimana? Nenda capek deh. Kamar dulu? Tuh. Ganti baju ya. Mama juga capek. Yuk. Makasih.
hari ini aku akan layanin Mas Agung sebaik mungkin supaya dia gak curiga aku sama Widodo ngapa-ngapain dan supaya dia tahu aku selalu setia sama dia. Mas! Apaan sih kamu datang-datang kok marah-marah gitu? Jelasin ini dan jangan so manis. Gawat, kok Mas Agung bisa tahu sih soal foto-foto ini? Kenapa kamu gak bilang sama aku sebelumnya? Kalau kamu sama Widodo itu pacaran? Semoga Raka dan Agung percaya alasanku tadi bahwa aku dan Tias tidak ada apa-apa. Kalau tidak, rencana aku bisa berantakan. Gawat, dari mana Raka dapat foto-foto ini? Ternyata Tante Tias itu mantan pacar Papa. Jawab, Tias. Iya. Widodo itu mantan pacar aku. Tapi kan itu udah masa lalu. Dan buktinya apa? Sekarang aku pilih kamu kan, Mas Agung? Iya enggak? Aku pilih kamu daripada dia, iya kan? Kenapa kamu gak ngomong sebelumnya? Ya abis menurut aku itu tuh gak penting. Udah masa lalu juga deh. Masa lalu atau ada yang kamu sembunyikan? Aku gak nyembunyiin apa-apa, Mas Agung. Kenapa sih kamu pertanyaannya aneh banget? Dia tuh cuma masa lalu. Gak ada apa-apa kok sama dia. Ih, malah aku tuh jijik banget sama dia. Kamu lagi jadiin dia partner bisnis segala. Yuh! Ya, Tante Tias memang mantan pacar Papa. Lalu kenapa? Ternyata dugaan aku benar. Tante Tias itu adalah perempuan yang Papa cintai dari dulu, yang pernah Mama bilang ke aku. Yang udah bikin Papa lupa sama Mama, sampai nelantarin Mama. Iya kan, Pa? Dan Papa sengaja sembunyiin Tante Tias yang udah membuat Mama jatuh, sampai Papa lumpuh. Karena Papa masih cinta sama dia. Kita pergi dari sini, Ma. Ada apa ini? Kenapa Raka sepertinya marah? Raka. Kamu jangan pergi. Nggak usah sok menghalangi kita ya, Pak. Kasihan mama kamu dong. Mama kamu kan masih sakit. Kasihan? Kasihan Papa bilang. Kalau Papa kasihan sama mama, kenapa? Kenapa Papa sembunyiin rekaman CCTV itu? Saat Tante Tias nyerang mama, sampai sekarang mama lumpuh. Kenapa, Pak?
masih cinta ya sama Tante Tias. Mulai sekarang, tolong. Tolong jangan ganggu aku sama Mama. Biarin kita berdua pergi. Fajar, kamu kok gak makan sih? Pagi saya ngadir, Ma. Kenapa tahu Om Adit ada di sini? Fajar, Om Adit lagi ada di sini, sayang. Mendingan kamu sekarang habisin makannya ya, biar kita bisa balik ke kamar. Om Adit! Fajar? Fajar, Bu Wila, Jora. Kamu nginep di sini juga, Dit? Iya, kebetulan pemilik dari resort ini adalah klien aku. Jadi aku harus melihat beberapa spot yang harus aku perbaiki. Ini Om duduk sama aku, makan Om sama aku. Sama Mama, sama Nenda. Gak usah. Jadi gimana nih, Bu Wila? Nggak apa-apa, Adit. Makan sini aja ya, bareng. Silakan duduk. Apa nggak mengganggu? Enggak, silakan duduk. Terus makan ya. Kamu nggak ngikutin kita kan, Adit, kesini? Enggak, kamu tenang aja, Kejora. Aku nggak ikutin kamu kok. Di sini benar-benar aku ada kerjaan. Kalau kamu nggak percaya, silakan cek aja sama pemiliknya. Juga sama kayak Mama ya. Orange juice-nya 2 ya, Mas? Oke. Okay. Biar saya ulang ya. Ya. Es jeruknya 2, teh manisnya 1. Ya, itu 2 aja. Nanti makanannya nyusul aja. Tunggu ya, Mas? Iya, iya. Hey, dingin gak? Dingin gak? Dingin ya? Kamu gak kedinginan? Aidi! Ayo makan bang sama aku! Bajai! Saya makan di sini aja sama Mama sama Om Robi ya. Ya, masuk ke sana ya. Ini Aldi, makan bareng sama aku. Sama Mama sama Nenda. Aldi. Sini. Sama Papa yuk. Enggak, Pa. Aldi mau makan sama Mama dan Robi. Aku ambil makanan dulu ya, Bu ya, ntar. Oke. Yeay, gak apa-apa, Bu.
Fajar, kenapa? Kenapa sih aku harus ngeliat pemandangan ini? Aku tuh gak rela ngeliat Kejora sama Adit tuh bersatu. Dan aku yakin banget kalau anak itu adalah anaknya Kejora dan Adit. Aku badan gak suka ini. Oh. Kalau pengen gabung sama mereka silakan. Gabung sama mereka? Oh enggak. Aku tuh gak baper sama Adit. Aku tuh ngeliatin mereka soal aku bete ngeliat mereka di sini. Ini apa, Mas? Saya minta teh manis, bukan teh tawar. Hah? Paham nggak? Maaf, Pak. Ada kesalahan. Biar saya ganti. Nggak usah minta maaf, saya minta ganti sekarang. Bisa? Bisa. Baik, ada, ya. Saya ganti ya. Robby. Kamu ke pelayan tadi, sampaikan maaf saya. Kamu kasih uang tips buat dia. Bilang itu tanda maaf dari saya. Kamu kenapa sih? Aku tuh udah bete yang ngeliat Adit sama Kejora di sini. Kamu jadi bikin aku makin bad mood deh. Ali, kita balik ke kamar ya. Mama percaya kan sama aku? Saya nggak akan biarin Alina jatuh lagi ke pelukan Adit. Adit harus saya singkirkan. Ini pasti kamu murung begini. Ini bukan mikirin mama kamu kan? Kamu pasti mikirin Kejora kan? Bener-bener ganggu pemandangan ya mereka. Rasanya mulut saya belum kering. Waktu minta Alina untuk bersikap biasa aja melihat Adit. Kamu benar-benar menguji kesabaran dan perasaan saya, Alina. Aku udah pergi dan Tias gak ikut. Berarti Tias dan Alina ada di rumah. Waktunya aku temui Tias dan anakku, Alina.